ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat makanan kucing rumahan yang tentunya sehat, bernutrisi. Mengeluarkan biaya per bulan untuk membeli makanan kucing tentu tak sedikit. Untuk menghemat pengeluaran, makanan untuk kucing ini bisa dibuat di rumah loh sahabat Memorandum. Tentu saja cara membuat makan kucing ini cukup praktis. Resepnya juga mengandung nutrisi penting untuk kebutuhan kucing. Layaknya makanan kucing kalengan, makanan kucing rumahan ini terbilang lebih bisa menyesuaikan kebutuhan kucing kita sahabat Memorandum. Misalnya dari rasa, isian daging yang disukai bisa kita jadikan inspirasi dalam cara membuat makanan kucing ala rumahan. Yuk, sahabat Memorandum, cari tahu cara membuat hidangan lezat bagi kucing ala rumahan. Kas Memorandum, kali ini kita membuat puding untuk kucing yang bisa bertahan 3-4 hari. Tekstur makanan seperti puding ini sangat disukai oleh kucing. Sebelum membuat puding bagi kucing, siapkan dulu bahan-bahannya. Di antaranya seperti tempe, telur, ikan segar, lalu ada agar-agar, dan siapkan juga air. Oh ya sobat Memorandum, seperti kita ketahui, kucing adalah hewan karnivora yang dikenal bisa mengonsumsi berbagai jenis daging. Seperti diketahui di alam bebas, ikan merupakan pakan favorit bagi kucing. Namun, dibandingkan dengan jenis-jenis daging lainnya, kucing paling suka dengan ikan. Karena di dalam daging ikan terkandung taurin yang bisa membantu metabolisme tubuh kucing. Kucing tidak bisa memproduksi taurin sendiri, sehingga kucing perlu makanan ikan untuk memperoleh asupan taurin untuk kesehatan tubuhnya. Oleh karena itu, sobat Memorandum, kita memilih ikan sebagai nutrisi kucing. Selain itu, bahan yang dibutuhkan selanjutnya adalah tempe. Tempe dikenal memiliki gizi yang tinggi. Selain itu, tempe merupakan komponen nabati. Sama seperti gandum yang banyak digunakan untuk membuat pakan kucing kemasan. Selain itu, tempe dikenal sebagai pertolongan pertama pada kucing yang diare. Ternyata, bakteri yang terkandung pada tempe mampu menetralisir bakteri merugikan di usus seperti Salmonella, tapi yang menjadi penyebab utama diare pada kucing. Wih, ternyata sobat, di kandungan tempe ini banyak sekali yang bermanfaat bagi si kucing. Bahan yang ketiga adalah telur kuning. Sobat, ternyata telur kuning juga bagus untuk kucing. Memiliki manfaat untuk memperindah penampilan dan kesehatan bulunya. Kandungan gizi pada kuning telur akan merangsang pertumbuhan bulu dan memperkuat sehingga tidak mudah rontok bulu kucing kita. Selain itu, kandungan zat-zat dalam kuning telur juga dipercaya mampu menambah stamina, daya tahan tubuh si kucing, mempercepat penyembuhan kucing kita yang sakit, sehingga meningkatkan berat badan. Bahan selanjutnya adalah agar-agar. Agar-agar ini fungsinya sebagai bahan perekat bahan-bahan tadi. Mari kita bikin cara puding. Ikuti langkah-langkah selanjutnya ya, sobat Memorandum. Cara pertama, kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong
sesuai selera seginilah ya. Dimasukkan ke air, rebusan air. Lalu ikan pindang kita juga campurkan ke rebusan air untuk direbus bersamaan tempe yang sudah dimasukkan tadi. Setelah 5 menit sobat, kita angkat rebusan tempe tadi bersamaan dengan kenyal ya sobat ya. Kita tiriskan dulu. Tadi rebusnya sekitar 6-8 menitan ya sobat ya. Sobat, langkah selanjutnya kita menghaluskan bahan-bahan tadi, tempe dan ikannya. Kita masukkan tempe tadi. Lalu kita masukkan ikannya. Kita masukkan semua ke mesin penghalus. Selanjutnya, biar mempermudah menghaluskan bahan-bahan tadi, kita masukkan sedikit air bekas rebusan tempe dan ikannya tadi. Kita masukkan ke alatnya, cukup sedikit aja supaya lebih meringankan. Aduk-aduk. Setelah cukup halus, kita matikan ya, cukup segini sudah halus. Step selanjutnya kita siapkan kotak buat cetakannya, cukup segini sesuai selera kita. Kita masukkan hasil blenderannya tadi. Ya gini kita. Lagi ini kita campur kuning telurnya, kita ambil kuningnya saja. Kita masukkan kuningnya. Kita aduk sampai rata.
setelah kita masukkan ke cetakannya tadi, sebentar air itu kita menyiapkan agar-agarnya, kita rebus dulu di bekas air rebusan tempe sama ikannya tadi, kita masukkan. Nyalakan dulu. Kita aduk. Setelah mendidih, kita angkat air buat dituangkan ke adonannya tadi. Dan air rebusan agar-agar ke adonan. Setelah sudah dimasukkan keduanya, kita akan masukkan ke freezer supaya cepat mengeras. Ya, seperti ini sahabat memorandum, setelah puding kita masukkan ke dalam freezer kondisinya seperti ini ya. Sekarang kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian sesuka kita ya, sebelum dikasihkan ke kucing kesayangan kita. Oh ya, puding seperti ini bisa bertahan antara 3 sampai 4 hari ya kalau ditaruh ke freezer. Kita potong-potong. Puding seperti ini pasti sangat disukai kucing kesayangan kita, sahabat memorandum, karena kita tahu apa yang disukai kucing kita. Ini lihat sahabat memorandum, lapnya kucing makan puding. Ini kucing-kucing domestik ya, kucing lokalan jenisnya. Bagaimanapun jenis kucingnya, kita tetap harus sayang sama kucing ya, sahabat memorandum. Cepet banget, langsung habis.
ini selanjutnya saya akan kasih lagi ya, karena kelihatannya masih kurang tadi. Saya kasih puding lagi kucingnya. Lahap bener makannya ya, karena puding ini sangat-sangat disukai kucing, apalagi bahan-bahannya diantaranya seperti ikan apapun jenisnya bisa ya, tempe, selain itu kuning telur yang kaya akan gizi bagi kucing ini, yang tentunya untuk mempercepat pertumbuhan kucing. Kucing satu ini kondisinya sakit ya sahabat memorandum, meskipun dia dalam kondisi sakit dengan makan puding ini lahap sekali ya. Dibawa turun makanannya. Kondisi kucing ini sakit, meskipun gitu nafsu makannya dengan makanan puding ini bertambah ya. Till my shadow turns to sun rays and on.